Halo, assalamualaikum. Balik-balik ke Mas Gilang nih kuliner jalan-jalan Madang Bos. Kali ini Mas Gilang ada di deket alun-alun Surakarta dan ini ada penyetan tapi ramenya ra umum. Rame banget dari mobil motor semua ada, bahkan pesennya aja ngantri. Tapi untuk masaknya itu cepet, soalnya di sana itu ada 4 kompor dan ini benar-benar menyediakan dari berbagai jeroan sama ayam bebek semuanya ada. Penasaran kan? Daripada penasaran, ayo kita review. Kalau untuk menu itu ada dada potong, paha potong, ayam kampung sama bebek, kakap, lele, paru, dan lain-lain. Pokoknya banyak, Mas. Kalau soal bebek dan ayam itu kemungkinan satu harinya hampir 50 kiloan. Selamat malam Jakarta saya. Renges. Atas nama Nani. Atas nama Kasul. Ini bakar. Thank you.
Parkiran tanpa sambel. Oke. Baik remes. Bungkus apa? Dua loro bungkus kafe. Wah, akhirnya wis teko, wis dateng iki. Beh, tadi aku pesen ada kulit, ada jeroan dan ada uritan dan terakhir tadi puyuh. Soalnya bosen bebek. Lah, ini puyuhnya lumayan gede dan harganya tuh murah-murah. Nah, dan ini yang spesial di sini di spesial penyetan 45 itu sambelnya lengkap, Bro. Nah, sambelnya itu ada sambel bawang. Ada sambal Lamongan, ada sambal ijo dan ada sambal terasi. Iki lengkap banget, enak banget lah. Oh, iki banyak banget loh. Padahal iki murah. Coba kita coba pertama kali kita coba kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dijulit sama sambal Lamongan ini. Pertama kali yang dirasain sambelnya bener-bener pedes, tapi enak. Pedesnya masih bisa tolerir dan enak. Selain itu, sambelnya itu rasanya itu gurihnya dapat, asinnya dapat, manisnya dapat. Sama kulitnya itu bener-bener renyah. Dan teman-teman, bagi yang nggak suka terlalu crispy, bisa request masaknya medium. Wah, medium well, udah kayak daging Australia aja. Nah, kali ini kita akan coba sama nasinya. Bismillah. Nah, kita coba sama nasinya. Kita ambil kulitnya. Ini burung puyuhnya ini. Ini burung puyuhnya. Nah, sama ini uritannya. Nah, uritannya segini. Dan jangan lupa di sama sambelnya. Nah, kita milih sambel hijau sama sambal terasinya. Nah, ini yang spesial di sini dapat gudangan lengkap. Gudangan itu kalau bahasa Indonesia urapan ini. Nah, ini lengkap banget. Nah, kita coba pakai kulit gudangan sama nasinya. Bismillah. Ini kita coba untuk puyuhnya. Ini puyuhnya agak alot ya. Tapi memang tekstur untuk puyuh memang agak alot. Kita coba, nggak ada alot. Tapi enak. Halo.
Ini telur unitannya. Wah, mantap banget. Kita coba. Kremesnya. Ini uritannya, usus besarnya ayam. Wah, ini dijulit sama sambelnya benar-benar mantap. Ini worth it banget dengan harga segitu. Ini untuk puyuh tadi 13 ribuan, untuk uritan sama tadi kulit itu harganya tadi 11 ribu atau antara 10 ribu sama 13 ribuan. Ini murah banget dan sambelnya iso dapat lengkap, dapat gudangan, pokoknya worth it. Pokoknya kalian harus nyoba. Untuk alamatnya nanti tak cantumin di deskripsi. Jangan lupa untuk terus dukung UKM Indonesia dengan cara like, subscribe Mas Gilang Official. Dukung terus Mas Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliner jajanan, madang bos. Tak lanjut makan.